Dan memang kemarin ditanyakan teman-teman sekalian, statusnya apa sih Pak? Ya, ternyata setelah kita cek status WNI-nya dari yang bersangkutan, ini telah hilang. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan, sudah menetap lebih dari 5 tahun negara lain tanpa melaporkan diri. Saat ini mendapatkan permanent resident dari pemerintah Inggris, dia diangkat menjadi warga kehormatan kota Oxford. Bukan kehormatan kerajaan Inggris ya. 2011 Interpol mengeluarkan red notice terhadap BW atas laporan dari Polri, tapi dicabut kembali pada tahun 2012 oleh Interpol atas pertimbangan politis.